Hari ini saya di pasar ikan Gandosari ketemu karo Pak Kiman. Gitu. Pak salaman sih, salaman sih. Di Pak Kiman. Ini kabar ya, Pak? Saya mau angkat ikan di sana. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Di Pak Kiman ya. Pak Kiman sama Burhan Gundul. Burhan Norimokoi. Oke, kita jalan dulu ke sana. Tenaga bantu, tenaga handling, ding. Ini ada tenaga handling yang sedang motong plastik. Piye, Pak, kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi seneng awake nyawang ngomong sehat-sehat ngene iki. Arep bodoh. Ngono Pak yo. Lagi tang pucet-pucet titik arep ngenteni bayaran. Ikannya nanti ada di sana yang mau saya angkat. Ini petugas-petugas handling Pasar Gandosari sudah mulai beraksi. Sambil nunggu banyunya di long, ya Pak ya. Sambil nunggu banyunya di long. Di sini ada para petani yang di sini ada para petani yang sedang mengambil benih ikan atau burayak yang sudah berusia 2 minggu ya Pak ya. Bener loh. Oh, bener. 2 minggu. Matane sampal karo iki Pak. Ikan yang di sini sudah karantina selama 10 hari di kolam semen. Ini nanti ikan dimasukkan ke karantina akuarium untuk menghilangkan kotoran lumut, biasanya keluar banyak. Kita tunggu dulu sampai airnya nanti habis, baru ikannya kita masukkan ke dalam kantong.
dadah. Dadah, hati-hati di jalan kawan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Halo Mas Bro. Mas Bodeng. Wontene sego pecel. Nggih. Nek gorengan Mas. Nek gorengan telas, Mas. Walah. Nek Jakarta terang iki. Yes. Thank you.